Data Dashboard Sistem Komputerisasi dan Informasi Haji, Siskohat, Kementerian Agama, Jumat, 9 Juni 2023, petang, mencatat total 36 jemaah Indonesia wafat. Ada 24 jemaah wafat di Madinah, dan 12 sisanya di Makkah. Dua hari terakhir, Kamis 8 Juni dan Jumat 9 Juni, tercatat 10 jemaah meninggal dunia. Angka wafat harian ini tertinggi sejak dimulainya misi haji Indonesia, sejak Rabu, 24 Mei 2023, atau 17 hari lalu. Jumlah wafat harian ini tertinggi sejak musim haji 2016. Tahun 2015 lalu, tercatat 38 jemaah wafat dalam 17 hari misi haji. Dari embarkasi asal, jemaah Surabaya, sub, terbanyak, 10 orang. Menyusul Solo, SOC, 9, Jakarta Bekasi, JKS, 7 jamaah, masing-masing 3 jamaah dari Aceh, BTJ, dan Jakarta Pondok Gede, JKG 3. Siskohat juga mencatat 2 jamaah asal embarkasi Medan, KNO, dan masing-masing 1 jamaah dari embarkasi Palembang dan Ujung Pandang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!